Kembali menekan pendekar, salah passing. Buang jauh-jauh, langsung mengarah kepada Irfan Noviawan. Kembali Fandi Permana, 7 gol sudah dicetak oleh Fandi. Kembali kepada Fandi. Coba tembakan langsung dan gol! Luar biasa sekali Fandi Permana. Corner kick. Ramadan Zidani. Ricardinho kali ini. Dan pendekar United cukup berbahaya. Berdiri kosong dan Ricardinho. Oh! Dan terjadi gol. Suban Faidasa menambah skor menjadi 2-0 untuk pendekar United. Ya, jauh dari target. Kick-in kali ini. Sisa 1 menit. Menarik sekali pecinta futsal di tanah air. 2-0 sudah memimpin pendekar United. Pertemuan terakhir 7-3 ketika 6 Februari yang lalu. Wilson Vega Neto. Oh, gagal tadi Fandi Permana. Berhadapan langsung dan kembali terjadi gol. Bagas Teguh Sutrisno membuat skor menjadi 2-1, tetap leading pendekar United.